Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, seberang Prai, orang utara. Sekarang saya tinggal di Kluang, yaitu di negeri Johor. Baik, setakat ini. Baik, selamat menyertai program saya, Intensive English Program, Program English Intensive, di mana saya akan menguat naik 30 video, 30 sebagai pemanasan badan untuk memanaskan badan kalian sementara menunggu saya memuat naik buku saya yang kedua, ditulis dalam dui bahasa. Jadi buku ini boleh didapati di Perpustakaan Negara Kuala Lumpur. Boleh pergi ke sana, ada 5 buah di sana, diminta oleh pihak kerajaan sebab saya adalah penulis buku dan kami ada buku di perpustakaan untuk kemudahan, sebagai kemudahan untuk sesiapa yang ingin ke sana untuk belajar. Buku ini juga di sana, 5 buah. So, atau 5 naskah. Ini buku 1, ini buku 2. Jikalau kamu ingin menempa atau memesan buku 1 ataupun 2, bolehlah WhatsApp kepada saya. Saya tengah menjual buku yang kedua, dijual sejak bulan Februari lagi. Jadi jikalau kamu ingin membeli buku 2 atau buku 1 atau 1 dan 2, sila WhatsApp kepada saya 019 7878 299. Okey, dan beritahu saya lah kamu ingin memesan buku. Dan kursus baharu untuk sesiapa yang ingin menguasai penulisan pemahaman vocab, itu kosa kata, perbendaharaan kata, vocabulary, translation iaitu penterjemahan, grammar, pronunciation ataupun sebutan, ini dalam satu kursus. Lagi satu, speaking untuk tahap permulaan, di mana kita gunakan bahasa Melayu dan menterjemah kepada bahasa Inggeris. Dan ada ini, kelas ini untuk sesiapa yang berminat. Memang boleh cakap sedikit sudah, memang sudah boleh cakap tetapi mungkin tidak begitu banyak. Tapi pokoknya boleh cakap, sudah boleh cakap, bertutur dalam bahasa Inggeris, maka boleh pilih ini juga, public speaking. Maksudnya seorang membuat persembahan dengan topik tertentu, forum, di mana saya akan mengendalikan perbincangan dalam kumpulan, tajuk diberi kamu bincang secara terbuka, ataupun dialog, dialogue in English, dua orang berbual-bual lah. Okay, baik. Sama juga, ketiga-tiga kursus ini akan dikendalikan, diadakan selepas Hari Raya Aidilfitri 2022. Habis dulu perayaan ini ya, Hari Raya Aidilfitri habis, baru kita start. Okay, sekarang tidak, tapi boleh daftar sekarang. WhatsApp kepada saya, sama juga 019 7878 299. Okay, sekarang saya ke bab ke 11. Okay, selepas 30 lessons saya akan mengadakan live di YouTube saya. Masa itu terbuka kepada kalian menyertai dan bertanya saya jikalau ada soalan, serta merta saya boleh menjawab. Dan dalam sesi live saya akan membincangkan tentang masalah-masalah menguasai Inggeris, masalah pelajar, guru ataupun pekerja ataupun ibu bapa dalam menguasai bahasa Inggeris. Bagaimana menghadapi atau mengatasi masalah ini?
caranya, bagaimana kita boleh menanam benih minat, dan paling penting saya akan beritahu kamu bahwa cara untuk menguasai bahasa Inggris, cara untuk mengajar anak kamu kah, guru, pelajar kamu kah, siapa-siapa lah, atau mengajar sendiri dengan menggunakan cara saya. Oke, okay? Jadi bolehlah gunakan kaedah saya juga. Saya boleh mengajar kamu bagaimana mengajar English kepada sesiapa juga. Kepada anak, kepada sendiri, kepada anak murid, kepada siapa-siapa. Oke? Saya akan mengajar dan kamu boleh belajar daripada saya. Oke? Baik. Bab yang ke-11 ini. Dua perkataan ini, kedua-duanya sama sebutan fair, fair. Kita boleh tengok fonetiknya sama. Fair. Tetapi ejaannya berlainan dan artinya berlainan juga. So, inilah kita panggil keistimewaan bahasa. Mungkin lain-lain bahasa mungkin pun begitu juga. Okay? Sangat menarik hati. Okay? It's very interesting bahasa itu. Terutama kalau kamu sudah menguasai, wah, kita rasa, unique. Okay? Dan seperti saya sebut tadi, kamu boleh belajar dari saya bagaimana mengajar English supaya berjaya, supaya kamu itu sukses, supaya kamu itu mencapai tahap sukses. Bagaimana? Oke, okay, cari saya. Dan kamu tidak semestinya menyertai kursus yang berpuluh-puluh jam. Kamu boleh juga menghubungi saya melalui WhatsApp untuk menyelesaikan masalah kamu dalam pekerjaan, dalam pembelajaran, ataupun dalam tugas harian sebagai ibu ataupun bapa kepada anak. So, kamu boleh buat temu janji dengan saya, mengadakan kelas untuk kamu 1 atau 2 jam cukup. Menyelesaikan masalah tak payah cari saya lagi. Itu pun oke juga. Oke, jadi saya setakat menyelesaikan masalah kamu, mengajar supaya kamu pandai. So, anggap saya sebagai penyelesai masalah. Oke, baik. Fair ini, F-A-R-E, fair ialah noun, nama. Fair juga ialah verb, kata kerja, action. Yang fair ini ialah adjective, sifat nama. Fair ini juga noun, nama. Okay? Baik, nama kita tahulah orang, binatang, benda, tempat ataupun nama terbitan. Okay, nama terbitan abstract noun, contohnya happiness. Contohnya friendship, persahabatan. Nah, itu dipanggil noun, nama terbitan. Baik, ayat saya sudah buat supaya lebih senang memahami. Contohnya, the bus fare to Ipoh is 20 ringgit. Bus fare itu ialah tambang. Tambang bus, tambang kereta api, train fare. Tambang pesawat atau kapal terbang, air fare. Kita cakap tambang udara. Ataupun boat fare, tambang boat. Okay? Kalau cakap tiket bolehkah? Boleh. Sama juga. Jadi misalnya kamu ingin bertanya, berapa tambang bus ke Kuala Lumpur ya? How much is the bus fare to Kuala Lumpur? Begitu saja. Okay? But the new restaurant serves Mexican fare. Restoran yang baru itu menghidangkan makanan Mexico. Jadi fare yang kedua artinya makanan. Mexican fare, Scottish fare. Okay? Ataupun hawker fare, makanan penjajah sedap sekali. Ya, betul kan? Malaysia adalah satu negara yang begitu istimewa, luar biasa. Ada begitu banyak jenis makanan, banyak penjajah yang
sangat sangat jago dalam menyediakan berjenis-jenis makanan, makanan penjajah hawker fare. Kadang-kadang saya tengok, wah, di penjajah itu dia boleh masak makanan yang begitu sedap. Jadi tidak semestinya cari yang mahal-mahal, harganya berpatutan dan makanannya sedap sekali. Okay. The players fared badly during the match. Semasa pertandingan. So players, kita tahu pemain fared badly. Badly itu teruk, teruk. Fair itu memberi persembahan yang teruk. Maksudnya tidak bermain dengan baik. Itu dipanggil fair. So fair itu mempersembahkan, memberi persembahan. Memang ini bukan persembahan di pentas, ini persembahan di stadium ataupun di padang, okay? Kemudian ke fair, F-A-I-R. The beautiful girl has fair skin. Fair itu kulit cerah, kulit. Kita tak boleh cakap white skin. She is white, she is black, tidak. Kalau white skin bermaksud orang putih, mak saleh. Itu white skin, kulit putih. Tapi ini kulit cerah. Kita cakap putih juga, sebenarnya kulit cerah kita panggil fair skin, fair complexion. Okay? Tapi kita sering kita dengar orang cakap, wah, dia putih ya. Actually is dia fair. Tapi bukan orang putih. Kalau orang putih, white man, white woman, itu putih. So if you say my skin is white, saya akan fikir kamu ialah seorang mak saleh. Okay? Kalau gelap, dark, janganlah cakap I have black skin. I'm black. No, you are not black. You don't have black skin. You have dark skin. Dark itu gelap. Okay, dia kulit hitam. Kalau kita cakap English black skin, kita bermaksud orang dari Afrika. Orang Afrika memang they have black skin. Okay, tapi orang kita di sini di Asia, kita memang kulit kita cakap yellow skin untuk orang Asia, Chinese people. Orang Melayu mungkin macam warnanya ada. Apa sudah itu, macam buah ciku begitu kan warnanya, kulit ciku, buah ciku. We must be fair to everyone. Fair yang kedua ini ialah adil. Adil dan saksama. Seperti seorang hakim. Hakim itu mesti fair. Mesti adil semasa ia menjatuhkan hukuman. Menjatuhi hukuman. Dia mesti fair. Dia tidak boleh prejudice ataupun mempunyai prasangka. Cikgu juga, guru juga, kita sebagai guru, we must be fair to semua pelajar. Semua serentak, sama. Ibu bapa juga mesti fair, betul kan? We must be fair to all our children. Contoh. They enjoy themselves at the fun fair. Fun fair kita tahu kan, pesta hiburan, fun fair. Atau food fair, pesta makanan. Atau book fair, itu menjadi pameran buku. Book fair, computer fair, fair yang ini. Okay, so saya berharap kamu faham dan suka akan video ini. Sila beri saya like, share dan subscribe. Kalau ada komen, boleh juga komen yang baik, supaya saya ada motivasi untuk teruskan. Okay? Begitu. Alright? Jangan lupa apa yang telah saya mengajar dan berkata tadi, mengatakan tadi. Ya? Dan sehingga kita berjumpa di video yang ke-12. Salam hormat.